di bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Siapa di antara kita yang kembali kepada Al-Qur'anul Karim? Masih banyak umat Islam yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Masih banyak umat Islam yang tidak menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Sebelum ada pertanyaan, Ustaz, lebih afdol mana? Menghatamkan Al-Qur'an sama membaca atau bertadabbur, mentadabburi Al-Qur'an di bulan Ramadan? Lebih utama mana, jemaah? Mana? Satu, hatam. Ada pendapat lain? Lebih utama menghatamkan apa mentadabburi Al-Qur'anul Karim? Menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka kenapa kita lihat para salafus saleh di bulan Ramadan berusaha menghatamkan Al-Qur'an Karim? Karena ini momen penting. Tapi tentunya usahakan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau baca Quran, kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab. Kalau lewat ayat tentang surga, beliau memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita enggak ngerti sama artinya? Artinya ini kalau tadabbur udah dalam banget. Kalau tafsir udah dalam banget. Paling tidak kita tahu artinya, sehingga ketika kita membaca kalla innaha lagha, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu ada ketika kita baca Quran. Jadi enggak lewat doang. Sekedar kita memahami artinya itu sudah penting sekali. Karena ada orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, atau dia baca Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an itu mencela dia, dia enggak paham. Umpamanya ini orang pelaku riba. Pelaku riba. Kerjanya udah menganakkan uang. Dia baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dibaca aja, enggak ada perasaan. Entity yang dipanggil tuh, dia enggak berasa. Maka paling tidak kita tahu artinya, tidak sampai ke tafsirnya, tapi faham apa maksud secara global dari ayat itu, sehingga ada manfaat, akan menambah keimanan di diri kita.